sampai kita di pantai Kataping. Kataping, ya katanya Kataping. Nah, view-nya hampir mirip kayak di pantai Ketapang. Ketapang Beach di Pulau Rupat, ada di vlog sebelah. Jadi kalau di sini bedanya pasirnya lebih hitam, tapi airnya lebih jernih. Tuh, nanti kan? Nanti lah. Sumbar gitulah. Oh, di Sumbar ini semua destinasi wisatanya luar biasa. Maknyos, maknyos jos gandos. Sampai di pantai apa lah namanya tadi kok, pantai air Jamba, iyanya? Oh ya, pantai air Jamba. Di sini pantainya agak sedikit berbeda dengan pantai yang kemarin, agak banyak sampahnya. Tak ada yang bersihkan sampah, tengok nih. Tapi pondok-pondoknya lebih banyak tuh di situ, pada pondok, ada pondok. Ada pondok, pohonnya juga lebih banyak. Tuh, 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 tuh. Awas ombak, awas. Aduh, perjalanannya nggak terlalu jauh dari yang kemarin, dari ke Kataping, Katapiang, Katapiang. Dari Katapiang sampai ke sini itu 20-30 menitan lah, karena tadi masih pagi, jadi jalan masih kosong. Akhirnya kita sampai di sini dengan keadaan lancar. Kepiting Cina pakai kacamata. Selain pantainya bagus, di pasirnya ini banyak lubang-lubang kepiting. Kepiting jalan-jalan tuh nggak kelihatan sih. Jadi banyak lubang-lubang kecil. Tuh, ini lubang. Nih, lubang nih. Nah, di situ tempat kepiting masuk. Jadi hati-hati sambil jalan, bisa-bisa keinjek kepiting. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang induknya, ada mamaknya, ada pakdenya, dopungnya. Tempat ini sebenarnya bagus, bagus sekali. Tapi memang mungkin dinas-dinas terkait ini perlu memperhatikan sama sampah yang ada di sini ya. Nih, kurang nyaman tepiannya. Kalau menghadap ke lautnya sih nggak masalah, bagus, cantik. Cuman ya, jadi minta tolong lah kalau jalan-jalan ke tempat wisata itu diperhatikan lah sampah-sampahnya. Tong-tong sampah juga udah dibikin di beberapa tempat. Jangan sembarangan buang sampah. Ya, kita cintai alam kita, kita cintai pacar kita, kita cintai lingkungan kita bersih, sehat, dan kita pun nyaman. Ya, jangan buang sampah kayak gini. Aduh, meleset. Pantai Padang ini kalau di pedestriannya tengah-tengahnya itu ada tulisan Padang besar-besar, The Gateway of apa itu? Indian Ocean.
apal artinya. Ya carilah di Google Map. Ya. Kita foto-foto dulu. Sure. Hotel Mercure. And then di ujung sana tuh ada apa ya? Ada pulau yang ditulis pakai tulisan Padang. Lihat enggak? Tulisannya Padang. Bagus. Kayak ala-ala Hollywood gitu. Dari pantai jangan lupa makan kerupuk. Kerupuk apa ini? Sate. Kerupuk sate. Harganya 5.000. Atau kalau pas lagi kerupuk laweh ya. Ini sama aja kayak makan satu porsi mirip digoreng. Tempat-tempat keren lagi. Ini di belakang ada, lihat sendirilah ada apa. Mirip-mirip kayak di Italia gitu. Ya, kota air. Gayanya kota air. Kayaknya sih empang. Mantap. Luar biasa. Tuh, iya luar biasa. Kapalnya tadi ada yang besar, ada yang lewat-lewat, ada yang terbang-terbang. Kadang kalau nggak kuat di belakang dia loncat masuk ke atas. Nah, bisa juga begitu. Namanya jembatan Siti Nurbaya. Asik ya.